set pertama kami sedikit tertekan, tidak bisa bermain lepas ya. Dan kami sangat aplaus pada Denmark, mereka main nothing dulu. Sebaliknya kami didukung dengan banyak penonton, dengan semuanya doa masyarakat, kami bermain cukup tertekan awalnya. Nah itu yang kami coba, set kedua tuh coba untuk membalikkan keadaan bahwa ini harus balik di dalamnya. Mikir, saya tadi bilang sempat bilang sama Apri, udah nggak usah mikir itu yang di luar-luar, fokus sama bolanya, fokus sama bolanya. Udah fokus dengerin itu bolanya sedikit jauhnya, kadang-kadang kan suka nggak kedengeran ya, karena sering kepecah gitu loh konsentrasinya karena sering teriakan atau segala macam. Itu yang membuat kami harus terus konsen. Dan ya puji Tuhan, juara adalah bonus buat kita sih, karena dia udah cuma bonus dari Tuhan buat kita bisa juara di sini. Alhamdulillah.